Oke guys, balik lagi ke channel gua Disguise. Sebelum nonton video ini, pastinya jangan lupa klik tombol subscribe and klik tanda loncengnya. Karena kalau belum kalian klik, maka videonya gak bakal jalan guys. Oke, gue hitung dari 1 sampai 9 ya. 1, 2, 9. Selamat menonton guys. What's up guys, welcome back to our channel. Jadi hari ini kita ada konten daily, yaitu nge-host di iNews untuk mengisi host dari Cabotpot. Aman? Oh siap. Ya udah kalau gitu, tadi aman tuh lagi habis makan guys. Lupa bayar, emang udah dibayarin, makasih ya. Jadi ya kita sekarang lagi di iNews, itu untuk persiapan nge-host cabur biliar pon final bola 10 antara Punguan dan Ponco, dan dua-duanya aku kebetulan kenal tapi belum tahu hasilnya gimana, kita lihat aja nanti keseruannya. Dan di situ ada Bang Billy, kita bakal tanya, dia tuh mau nikah Bang Billy sebenarnya katanya, kata-kata media ya. Kita langsung aja tanya, apakah benar Bang Billy mau menikah di tahun ini, dengan siapa, di mana dan kapan? Gimana guys, setuju gak? Setuju gak? Setuju, langsung aja. Let's go. Bang, studionya tuh keren tuh, AMS ini tuh. Semoga lah ya, nanti ada Sky Media bisa seperti ini guys. Jago dia, muridnya dokter beli ya. Billy, nggak mau tidur nah. Aja, ada nyupir kan? Iya. Apa nah, mau kak? Nyupirnya? Udah. Nggak ada manfaat. Coba lagi mau? Ini. Sama nggak pakai itu ya, nggak pakai lama. Bapak, lantainya mau panggil aku atau pensil? Yang paling enak. Okay. Ya. Oh, buat. Tadi kan aku tuh mau nanya sama Bang Billy. Apa? Ya, aku kan dekat sama Bang Billy. Oke. Okay. Apa benar? Tadi dulu deh, kita ngobrol di sana aja ya, biar enak ya. Oke, okay. Kelihatannya kok serius. Serius, aku mau nanya beneran apa enggak. Ini kan info A1 kan, orang terdekat kan, satu grup juga. Oke, okay. Habis ini ya, pesan makan dulu. Tahu ya. Siap. Bang Billy ya. Ya, tahu Bang Billy Saputra kan? Tahu. Ya, adiknya almarhum. Tadi kesini. Mau? Masa? Kan aku tanya kamu. Oh tanya, ya nanti dong. Kita bayar dulu. Banyak sih mbak. Beberapa ini? Oh mbak, meletak kiarnya mbak. Itu 3 triliun isinya. Ini yang mau di... Banyak stick biliar bapak. Aku tahu nih. Aku. Kasih giveaway harusnya. Sampai Hendra Karabu tahu stick-stick biliar ya. Top banget mbak, lu suka biliar? Iya. Suka lihat. Wih. Kalau kasih yang tahu sampai orang-orang tahu biliar, berarti kamu udah terkenal. Wih ngeri. Jadi mas ya, di TikTok yang lihatnya sering ya. Dia jago banget mbak, saya belum pernah ngalahin. Mbaknya udah makan belum? Pesen makanin, saya yang bayar. Makasih ya. Sini. Kenapa? Sini. Dapat giveaway dari?
dari Bapak owner Billiard. Namanya Karabau. Bapak Karabau. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Tuh, kalian yang nonton video ini kalau ya tahu Kohendra, ketemu Kohendra, sebut aja Koko yang jago main billiard, dikasih duit. Jago billiard kasih duit, guys. Mantap, siap. Tuh. Aku pengen nanya sama kamu, apakah okay benar kan Bang Willy mau menikah di tahun ini? Kamu kan satu grup, satu teman, satu circle. Apakah benar Bang Willy mau menikah di tahun ini? Siapakah wanita ini? Gimana? Info, ada info-info nggak satu? Infonya sih iya. Huh? Wow, serius guys, Bang Willy mau nikah guys, serius. Tapi ceweknya itu masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Iya. Kemarin juga pas sama pas nikahan Chan Kelvin, kita di kurung-kurung wartawan juga bilang gitu. Sama ya. Sama. Berarti sama ya, saya sampaikan sama ya. Bang Billy mau nikah karena kan kok kan terdekat juga kan. Iya. Pasti tahu lah kalau sama Chan Kelvin. Kita doakan yang terbaik untuk Bang Billy. Kalau Bang orangnya baik, jadi kita doain yang baik. Amin. Orang top itu. Dia langsung ke Bandung kerja. Dan dia support loh. Iya. Ya, dia hari ini tuh ada habis dari syuting ke rumahnya Haji Wolof. Iya. Dia sempetin ke sini. Jauh itu. Dan dia langsung ke Bandung. Tuh. Padahal dia habis sakit. Habis sakit. Habis sakit. Di infus apa. Artinya dia orang baik lah. Karena dia betul-betul ingin mensupport, menaikkan industri biliar. Iya. Dan itu bukan dilakukan hanya di mulut aja. Iya, iya. Contoh dia buka bis biliar dengan konsep family friendly. Artinya dia dijaksa itu resiko ya. Iya. Karena konsep family friendly ini sebetulnya ini kan kita gaungkannya baru-baru ini aja. Iya. Dan ternyata Bang Billy juga termotivasi untuk memberikan pada atlet-atlet biliar muda-muda supaya muncul kembali. Karena rata-rata pemain biliar kan itu-itu aja ya. Benar, oh, benar, benar. Sekarang ya beda. Sekarang udah ada Kenny, udah ada siapa lagi ya, yang di, dan muda-muda. Dan biliar itu muncul pemain-pemain baru. Anak SMP, SMA, karena apa ya? Mungkin orang tuanya melihat, oh tempatnya bersih, gak ada rokok, gak ada alkohol. Nah, Bang Karabo keren. Karabo ya, keren, kita family friendly. Kita mencetus bilat family friendly, karena apa? Visi misi Karabo itu untuk regenerasi atlet. Gimana caranya kita regenerasi atlet kalau kita gak nyiapin sarana-prasarana ya? Benar, Bang. Dan Bang Billy, termotivasi untuk ikut. Ayo, Petra, kita buat yang sama. Karena ini tidak mudah dilakukan untuk orang yang mungkin money oriented. Iya, iya. Kalau Bang Billy belum mensupport dan ketika kita ajak bergabung di berpartisipasi di Pekan Olahraga Nasional ini khususnya di cabang biliar, habis sakit, jadwal padat, terus masih dia menyempatkan waktu besar. Top, Bang Billy top, mantap is the best. Pokoknya dia wah panutan kita lah. Makanya kalau menjawab pertanyaannya Bang Adiska tadi, ya kita mengharapkan yang baik-baik aja. Insya Allah ya, semoga Bang Billy secepatnya menikah. Cuman aku juga banyak sih dengar sih dari orang-orang terdekat gue. Masalahnya jodohnya belum dikenalin sama aku gitu. Oh. Cukup dirahasiakan. Cukup dirahasiakan. Tiba-tiba udah nikah dia. Iya. Yang aku tahu kalau dia nikah ya katanya dulu kalau nikah tuh pengennya ya pesta rakyat. Nanti top, kita support ya juga. Ah, karena mau support tuh Bang Billy top, mantap is the best. Nah, guys, jadi ikutin terus aktivitas kita daily vlog hari ini, kita bersama Bung Tio, bersama Bung Hendra, dan aku akan menjadi host di segmen kedua, episode kedua, yaitu di Bola 10 ya. Oke, okay, yeah. Sebelum di-close saya boleh kasih satu pertanyaan? Oh, ini belum di-close. Oh, belum ya? Belum, ini kan masih pertengahan. Oke. Okay. Boleh kasih pertanyaan? Boleh ya? Boleh. Bang Adiskay nikahnya apa? Wes. Adiskay. Boleh kan? Biarkan Allah yang menjawab. Oh! Bismillah Tuhan. Karabau juga siap support. Yes! Adiskay menikah Karabau, abangku menyala. Thank you guys, jadi ikutin terus seru. Bung ketawa-ketawa dia. Saya doakan yang terbaik. Bung, masalahnya Bung. Orang baik dan biasa dapat jodohnya orang baik. Woi, Tuhan memang. Jodohnya sudah ada. Sudah ada. Brazil, Bung. Neymar. Oh iya, Brazil. Brazil, geng-geng Vini, geng-geng Rodrigo. Mantap. Cuma udah kenalin nama Hendra, udah silaturahmi lama Pak Hendra. Tinggal disahkan lah ya. Tinggal ya. Tinggal. Sah. Yeah. Oh iya, guys. Mantap. Bismillah, thank you. Bruh.
Gojek bentar. Kotak anak. Oh iya itu. Halo. Gojek. Ya. Itu apa? Martabak. Ibu masuk ke iNews Tower ya. Di lobinya. Ke depan bisa enggak ya? Ada yang bisa enggak ya? Bisa, nanti kita tolong. Oke. Pak, biar keluar ya nanti ya. Bentar ya, Bu. Ya. Oh, ada teman-teman ada yang ngambil martabak di depan. Apa? Di depan. Martabak. Gojek. Mana? Depan. Di depan. Depan situ kelihatannya. Depan di situ ya. Hah? Oke, ini episode terakhir kita menjadi komentator kegiatan PON Cabur Biliar 2024. Ya. Ini terakhir buat PON, tapi bukan yang terakhir buat biliar. Oh iya dong. Oh, enggak dong. Biliar akan berlanjut seperti ini. Mantap. Amin. Bung Tia udah mau turun gunung, guys. Ya, berkat. Jadi episode terakhir ini kita mau mengomentatori siapa nih? Ini final ten ball ya, antara Punguan lawan Ponco. Wow, seru. Masih ini. Seru ini. Sama-sama top mainnya. Tuh, ini kita seru. Lihat nanti seperti apa pertandingannya. Oke, mantap. Lihat dulu ya. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Hendra Kurniawan Channel. Wes. Karena seru, guys. Ternyata ini lagi di balik layar syuting komentator PON biliar ya. Mantap ya. Gimana kok antusiasnya sebagai pemain liar? Antusias. Semua kamu ambil ya job. Oh, bukan kamu, bukan saya ambil. Kita berpartisipasi. Lebih tepatnya ikut andil menyemarakkan Pekan Olahraga Nasional Cabang Olahraga Biliar. Oh, gitu. Ikut partisipasi. Bukan diambil semua. Oh, ini kan Bung Tio udah mau turun gunung nih main biliar. Kayaknya kita harus siapin ini deh biar semangat mereka turnamen. Turnamen dulu ya, Bung ya. Setuju. Jadi, artis angkatannya Adiska lawan teman-teman saya yang lama dong. Dibaur satu, kekuatannya luar biasa pasti. Kita jadikan itu barang. Kita mantap. Bikin Carabao Cup. Karena ada Mosconi Cup, Evren Reyes Cup, ini Carabao Cup. Khusus selebriti. Selebriti orang-orang tua lawan anak muda. Terus saya jadi apa? Itu apa melihat ke gua? Saya jadi wasit. Kan kamu sponsor. Oh, ya. Lupa saya. Jadi, wih, pecah tuh ya. Ya. Nanti generasi ini berarti gugun gondrong dong. Betul. Jadi ada Rico Ceper. Jadi yang penting hadiah enggak usah besar, apa yang penting kumpul. Kumpul. Oh, ya. Siap. Eh, besar kayaknya jadi juga. Akhirnya selesai juga saya 5 hari bersama dengan Bung Tio Nugroho dan beberapa episode ditemani oleh Bung Adi Sky. Thank you, Bung. Tapi ini di luar dugaan ya, ternyata Bung Hendra ini bisa juga nge-host. Ternyata Loh, jago jadi host juga. Kata tim saya, Bung Tio Nugroho lama dikit jadi komentator. Iya. Jadi nanti saya komentar lama dikit, saya jadi pemilik karabat. Wah! Oh, udah bagus gini lah. Udah gini aja ya. Saya jadi komentator. Minimal ku host pasti oke lah. Tapi thank you ya. Siap. Aku banyak pengalaman. Sangat terbantu juga pasti, Bung ya. Sebenarnya saya juga banyak pengalaman di sini. Sama-sama lah kita. Yes. Sama-sama ini junior, senior. Ini antar kita mau pertandingan ini. Wish. Ya kan? Jadi harapannya generasi-generasi yang sebelumnya bisa muncul kembali. Betul. Ikut meramaikan karena menurut saya industri ini udah mulai naik dan harus dijaga. Ya. Dan kita tidak bisa sendirian, Bung Tio. Betul. Kita harus sama-sama, semua elemen harus kita rangkul, mulai dari artis, selebgram, TikToker, semuanya. Semuanya menurut saya, karena olahraga biliar ini menurut saya sangat keren dan sudah menjadi lifestyle di Indonesia. Nah, ini satu lagi. Generasi 90, bangun woi. Ayo kita biliar. Generasi 90, lawan kami. Generasi Z, Gen Z. Ayo, ada Bang Billy. Ada Adi Sky, ada Manji, ada Wendy Cagur, ayo comeback. Ada Raffi Ahmad juga. Raffi Ahmad, banyak kita teman-teman semua siap nih. Siap. Oke, nanti kita jadikan ya. Nanti kita akan kita akan atur buat turnamen antar selebriti. Di Bung Tio wajib comeback. Pasti. Latihan bareng ya. Iya, latihan juga. Latihan. Cetak. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih buat Bung Tio, Sky dan juga iNews yang sudah mempercayakan saya untuk menjadi bagian dari komentator Pekan Olahraga Nasional 21
2024 Aceh Sumut. Sampai ketemu lagi di Pekan Olahraga Nasional ke-22. Oke. Okay. MTB MTT. Siap. 2028. Insya Allah kita akan sampai. Siap. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Da-ah. Salam olahraga.